5 game paling seram. Saturn V Nights at Freddy's. Game ini disebut sebagai biangnya jumpscare pada eranya. Five Nights at Freddy's membuat kamu memainkan karakter yang bekerja sebagai security di Freddy Fazbear's Pizza selama 5 malam. Restoran tersebut dipenuhi makhluk boneka animatronik yang menyeramkan. Pesesti, boneka-boneka itu bisa membunuh manusia. Dark World. Game bermula ketika kamu terbangun di Dark World dengan keadaan tidak mengenali siapa dirimu, di mana kamu berada, atau apa yang terjadi. Yang kamu ketahui hanyalah ada kekuatan jahat yang menyerang kabin di malam hari. Untuk bertahan dari serangannya yang semakin ganas, kamu harus mencari persediaan, alat pertahanan, dan apapun yang akan membantu kamu tetap menyalakan lampu untuk malam berikutnya. Tiga, Fatal Frame 2. Crimson Butterfly. Fatal Frame mengharuskan kamu menangkap gambar hantu untuk mengalahkannya. Tidak bisa sembarangan menangkap foto. Kamu harus benar-benar siap berada di dekat sang hantu untuk mendapatkan foto yang optimal. Empat, Game PT. Bermain game ini bikin kamu paranoid. Kamu bahkan dibuat tidak tenang untuk melihat pojokan ruangan. Visual dari hantu, penampakan yang mengganggu sampai suasana yang dibangun benar-benar membuat game ini sebagai salah satu game yang hanya bisa dimainkan oleh orang yang pemberani. Liman, Until Dawn. Dalam game ini, kamu harus mengendalikan karakter berjalan ke sana sini mengumpulkan petunjuk. Terdapat cutscene yang sangat banyak. Ada 8 karakter yang bisa dimainkan dan kamu bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini.